Nah, 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 nah. Oh, itu dia dari bawah, dari bawah. Sini kamu. Oh my god, miss. Mana dia? Sini kamu. Oh my god, nice bener. Oh, dia buat pertahanan. Oke, oke, dia buat tameng, kita buat penghancur ya, guys. Kita buat kapal darat. Ayo. Hancurkan. Oke, guys. Nah, kapal ataupun mobil ini bisa kita buat untuk menghancurkan pertahanan lawan dan juga menghancurkan semua benda yang ada di hadapannya, guys ya. Dan itu keren banget. Nah, kalian lihat. Sini kamu, sini kamu, sini kamu, sini kamu. Oke, nice. Nah, kalian lihat, guys, dinding rumah itu sampai hancur ya, guys ya. Dan itu keren banget. Oke, kita harus nyusul zona dan zonanya ini cukup jauh. Oh my god. Mop 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 mop. Dimana kita nggak punya kendaraan lagi, guys. Tuh, lihat zonanya jauh banget. It's okay, kita bisa buat mobil. Yes, kita bisa buat mobil sendiri di sini di dalam mode mobile ini. Oke, yuk kita buat mobilnya. Kita letakkan di sini. Oke. Oke, sekarang kita buat tangganya. Kita buat tangganya untuk naik ke atasnya karena ini cukup tinggi ya, kita nggak bisa naikin ya. Oke, nice. Oh, kalian lihat, guys, keren banget kan. Jadi selain buat menyerang musuh, kita juga bisa menaiki kendaraan yang kita buat, guys. Jadi kita bisa jeleng-jeleng dan kendaraan ini sembari healing, dan itu nice banget, sembari nyusul zona sembari healing, guys ya, dan dalam posisi yang aman tentunya. Oke, kita healing dulu. Wow, keren ya. Nice, 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 nice. Seru juga ini, guys. Hello, what's up, guys? Jumpa lagi dengan gua, yeah, Mr. Jubu. So, guys, kali ini kita akan mainin game keren satu ini lagi, yaitu Creative Destruction, guys, ya. Dan yang jelas, pada episode kali ini kita akan nyobain satu mode barunya, yaitu War Mobile, ya, guys, ya. Dan yang jelas, di sini kalian bisa main solo, dua squad, ataupun fire team. Dan yang jelas juga, kalian sudah lihat di cuplikan awal video tadi, kita bisa buat mobil ataupun kendaraan sendiri ketika kita main di mode War Mobile ini. So, buat kalian yang penasaran dengan episode kali ini, tentu jangan kemana-mana, saksikan konten video ini sampai selesai. Sedangkan untuk teman-teman semua yang baru berkunjung channel ini, jangan lupa klik tombol merah di bawah untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa, guys, notifikasi loncengnya diaktifkan agar kalian tidak ketinggalan kapan Mr. Cupu live streaming dan kapan Mr. Cupu upload konten-konten video terbaru untuk kalian tentunya. Yuk, kita langsung saja. Turun di mana, guys? Yang jelas kita turun tempat favorit kita, guys ya. Nah, sekitaran sini ini salah satu tempat favorit para player turun di sini karena tempatnya cukup terbuka, enak untuk baku tembak di sini. Dan yang jelas juga di sini kita main dalam mode War Mobile ya, guys ya. Nah, ini peti harta karun kita pecahin dulu. Kita pecahin dulu. Oh my god, kita belum punya material. Oke, oke, kita pecahin dulu ini ya. Kita ambil material. Oke, kita dapat material, kita bikin tangga untuk ngambil kotak-kotak karun kita. Oke, kita buka apa isinya. Tarang. Oke, kita dapat tambahan kubus 100, nice banget. Dan kita dapat MGL di sini. Dan yang jelas di sini kita membutuhkan sekarang untuk kita yang sudah lebih mengerti ya, Mr. Cupu sudah lumayan lebih mengerti lagi game ini. Jadi kita benar-benar membutuhkan banyak sekali material, guys, untuk membuat item-item keren seperti trap ataupun item-item kita main di War Mobile kita bisa buat kendaraan, kalau main di mode klasik kita bisa buat roket ya, guys ya. Dan yang jelas juga di sini misi pertama kita harus up level ya. Kalau untuk di mobile tinggal klik aja tulisan di bawah level itu kan, tinggal klik or scope gitu kan. Nah, oke, okay, kita naikin levelnya. Kita bisa naikin level sesuai dengan keinginan. Sekarang kita level 2. Kalau bisa level 5 ya, guys ya. Level 5 semakin tinggi level semakin besar defense yang kita punya ketika kita bikin tembok pertahanan ataupun tangga ataupun tameng menyeluruh ya, guys ya. Dan itu nice banget. Dan yang jelas kita butuh material yang banyak, guys. Dan di sini juga Mr. Cupu akan ngejelasin bahwa kita di sini bisa membuat dua tipe jenis kendaraan di dalam mode War Mobile ini. Fungsinya itu cukup simple. Yang pertama bisa buat lindungin kita
Terus bisa buat nyerang, ngeras musuh, dan juga bisa buat kita naikin guys, buat jelong-jelong, dan itu keren banget ya. Oke, kita ini sekarang level 2 ya guys ya. Oh my god, kita naik ke atas ini, siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita ambil. Oke. Oke, nice. Kita dapat magic defense ya, dapat magic armor ya, nice banget. Kita nambang terus. Nah, kita dapat apa? Dapat pistol ya. Ini kita buang aja lah pistolnya. Kita buang aja pistolnya. Nambang terus nambang. Jadi seneng nambang nih guys ya. So, terima kasih buat teman-teman yang udah memberi saya informasi tentang game ini, agak sehingga saya lebih mengerti lagi fungsi dari berbagai macam bentuk item yang ada di dalam game ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Informasi sangat berharga. Dan di sini kita akan up level lagi menjadi level 3, nice banget. Dan kita buka dulu ini peti harapan kita. Kita dapat apa? Oh my god, kita dapat ACR warna biru ya, level 2. Nah, ini guys, menurut informasi yang saya dapat, jadi setiap senjata ini, item senjata ini, kita punya level-level tertentu ya. Ada levelnya itu dibedain dari warna guys ya. Abu-abu itu level 1 kalau nggak salah ya. Terus hijau level 2, biru level 3, terus ungu level 4, nah oranye yang paling tinggi level 5. Semakin besar level ya, semakin besar juga damage yang kita dapat untuk nge-hit musuh tentunya guys. Itu yang saya pelajarin. Dan asli ini keren banget game-nya. Oh, ada orang. Sini kamu. Oh, kamu berani nyerang saya. Oke, nice. Kita cek dia ada apa aja. Oke, nice banget, dia punya AWM. Wow. Dia punya AWM, kita dapat tambahan ammonya dan ini nice banget. Kita ambil shotgun. Ini penting banget buat tembakan jarak dekat ya guys ya. Granatnya kita ganti aja dengan WMP. Kita pakai granat lah, pegang aja granat ya. WMP-nya nanti aja. Kita lanjut nambang lagi guys. Kita lanjut nambang. Kita nambang lagi, cari material terus. Karena kita mau buat mobil tentunya. Dan saya pikir game ini nggak bakal ada mobil lah guys, dan ternyata di War Mobile kita bisa naik mobil ya, naik mobil buatan sendiri, dan itu keren banget. Oke, kita buat dulu mobilnya, Solar War Mobile. Nah, kita buat. Untuk penggunaannya sama seperti penggunaan roket ya guys ya, tapi di sini sama seperti penggunaan roket, tapi ya di sini kendaraannya bisa kita pakai buat ngeras musuh ataupun menghancurkan dinding pertahanan yang musuh buat ya guys ya. Ada musuh deket kita. Mana dia? Deket banget sih tadi tembakannya. Mana ya? Ah, nah ini step kaki ya. Oh, itu dia. Sini kamu. Oke, nice headshot guys. Oh, mantap. Dadah katanya guys. Oke. Kita dapat bendek ya, AKM nggak usah lah, kita udah punya ACR. Kita lanjutin nambang lagi guys, kita nambang. Kita naikin level lagi ke level 4. Oke, nice. Dan di sini kita naikin level juga butuh material kubus ataupun balok ya guys ya. Jadi ya itu tadi guys, kita butuh banyak material tentunya untuk buat item-itemnya untuk up level atau semacamnya gitu ya guys ya. Nah, ini ada peti harta karun tersembunyi, ini rahasia nih guys. Jadi kita buka apa sih, AKM level 3 ya. Nambah. Wah, sekarang udah level 4 guys. Oh, keren banget guys. Ini lumayan besar defense yang kita punya. Oh, ada musuh.
ada musuh, kita buat dinding pertahanan dulu, kita buat dinding pertahanan, kita buat tangganya. Oke, kita naik, baru kita hit dari sini guys ya. Mana dia? Oh itu dia, sini kamu. Kena satu hit. Mana dia? Sini kamu. Oh my god, dia buat taming juga, dia buat bangunan juga. Sini kamu. Oh my god, tuh guys ya, kalau kita level 4 lumayan guys, cukup lama musuh untuk ngancurin perlindungan yang kita buat guys ya, taming yang kita buat itu nice banget. Sini kamu. Oh my god, itu armornya gede amat sih orang ini. Sini kamu. Oh my god, miss. Ay, mendekat, dia mendekat, dia mendekat. Sini kamu. Oke, nice. Oh, mantap cepala guys. Mantap, 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 mantap. Kita buat tangga turun dulu. Oke. Kita buat tameng perlindungan dulu sebelum looting. Baru kita looting kan. Tenang, tenang dan aman dan tentram ya kan. Kita ambil item-item yang penting aja. Magic box, magic box nanti aja lah. Magic box kita ambil nggak ya? Nah, magic box ini buat ini guys, buat nyimpan jika kita mempunyai lebih suku cadang seperti seal ya, seal armor itu. Nah itu bisa taruh di magic box. Jadi kalau seal armor kita habis, itu bisa kita gunakan kapanpun yang kita butuhkan ya, kapanpun yang kita butuhkan dan kita inginkan jelasnya guys. Mana? Apakah ada player lagi di sekitar sini? Kita bawa press high kit aja lah ya, karena kita punya armor yang cukup tebal di sini. Nambang. Yang jelas kalau kita mau bikin level 5 itu kita, oh my god, ada orang. Kita buat taming perlindungan dulu. Mana dia? Mana dia? Oh itu dia. Sini kamu. Meleset lagi, kita ganti cara aja. Sini. Oke, nice. Mantap. Aduh, malah buat perisai. Wah ini nih, kagok nih, kagok nih. Oh, kita lihat samping, lihat samping. Kok jadi linglung gini ya? Oh, kita jebolin aja nih. Jebolin. Nah, lihat atas nih, bisa lihat sini. Oh, iya belum jebol. Oke, kita looting. Oh, ada kacamata. Kita pakai kacamata. Ah, wow, udah kayak dokter ya kan. Kita ganti shotgunnya. Oke. Kita lanjutin nyari materialnya. Kita buat kapal darat ya. Kapal apa mobil sini, bingung guys. Mobil tapi ke kapal ya guys. Mobil sih intinya, karena ini kan war mobile. Tapi bentuknya seperti kapal guys. Lucu ya, kadang lucu juga sih. Oke, udah selesai. Kita naikin level juga belum bisa. Kita buat apa ya? Apakah kita buat ini lagi? Kita ada punya dua ini. Kita buat air foam aja ya. Ini pair guys. Buat ini buat trap ya, buat musuh guys. Buat mentalin musuh pelangi guys ya. Tapi itu cukup sulit penggunaannya. Jadi kita harus naruh pas benar di dekat musuh, dan kalau musuhnya nginjak dia langsung mental ke langit. Dan disitulah saat dia lengah baru kita bisa ngehit dia guys ya. Tapi itu cukup sulit. Nah ada musuh lagi yang dekat. Sini kamu. Oh my god, kita kayak shotgun anjir. Sini kamu. GTR ini guys ya. Sini kamu. Seperti shotgun ini guys. Tapi ini damage lebih besar. Sini kamu. Oh ini gede amat sih armornya. Oh mampus, mati juga dia guys. Dadah. Iyalah dadah. Oke, kita buat tamu perlindungan baru kita looting. Nice banget. Ini ada seal lebih ya, ada magic armor lebih, tapi kita di sini nggak punya boxnya ya, nggak punya magic box. Oh ini ada magic box nih. Oh iya, ada orang, ada player. Sini kamu. Oh sini kamu. Nice, dia lincah sekali teman-teman. Nah sekarang kita cobain ya mobilnya nih. Kita cobain nih, kita suruh tabrak nih, tabrak. Oh,
hancur semua perlindungan pertahanan dia guys, dan dia kena damage juga. Sini kamu. Oh my god. Sini kamu. Oh my god, reload. Sini kamu. Mampus, nice banget. Untung kita punya armor yang cukup besar ya guys ya. Defense kita gede banget di sini, armor kita masih utuh. Kalau nggak pakai armor bisa mati kita tadi guys. Nah, di sini masih ada. Kita ambil. Oke, nice. Penuh. Hampir penuh. Magic box. Kita ambil apa enggak ya magic box-nya ya? Bingung nih. Tapi nggak ada magic seal lagi sih. Kalau ada magic seal lebih sih enak kita ambil ya. Buat nyimpen. Enggak usah lah. Ini ada 1169 material. Kita mau naik level 5 itu butuh 1800 kurang lebih guys. Tapi jangan langsung naikin level guys kalau jumlah materialnya itu pas-pasan ya, karena nanti kita nggak punya item untuk buat tangga ataupun buat tembok pertahanan untuk defense kita ya guys ya. Jadi harus kita hitungkan juga itu guys. Kita nambang lagi. So guys, yang jelas ini bisa main solo, duo, squad, dan player team. Yang jelas jika kalian main bersama teman-teman kalian, kalian pasti seru banget. Karena misalnya cukup pernah nyoba sih auto matching ya, jadi itu memang seru banget. Banyak orang luarnya memang guys. Oke, okay, oh my god. Oke, okay, kita buat sini. Move. Dan itu ada kotak supply airdrop di depan. Ada dua jatuh di sana. Dan ini player tinggal 7. Kita udah baru ngakil 6 sih ya. Gak apa-apalah. Oh masih belum bisa guys. Kita buat kendaraan satu lagi. Buat ngancurin defense ataupun pertahanan musuh tentunya ya. Ada yang setembakan di depan sana guys. Ada yang setembakan. Kita cari pelan-pelan di mana dia. Oh, dari sana, dari W. Nah, itu dia W 285. Sini kamu. Miss guys. Oh, dia ngeliat kita. Dia lagi perang tuh, guys. Dia lagi nembakin orang itu. Sini kamu. My god, miss lagi. Lincah banget nih orang. Sini kamu. Oh my god, miss lagi. Reload. Oke, kita deketin. Kita coba ambil supply dulu lah. Dia lagi perang juga tuh guys. Kita bikin tameng dulu. Oke. Kita bikin tameng setinggi mungkin agar tidak diserang orang lain. Oh, nggak apa-apa guys. Cukup besar tameng yang kita punya. Oke. Tidak ada yang spesial. Oke lah, kita lanjutin perang. Mana dia? Oh, dia lagi buat tameng juga sih. Dia lagi buat tameng dan dia masih perang. Dia masih nembakin player lain itu guys. Ayo kita ras. Move. Oh itu dia. Kita sembunyi dulu di sini dan kita buat keluarin pertahanan kita. Oh kan benar, dia lagi perang. Satu tumbang dengan dia. Oh my god, salah megang senjata. Kita tabrak dengan mobil kita, hancurkan perisai pertahanannya. Hancurkan. Oh, hancur semua di defense guys. Nah, dia lari. Sini kamu. Sini kamu. Oh my god, satu lagi. Sini kamu. Ada satu lagi. Sini kamu. Oh my god. Reload. Sini kamu. Mau lari kemana? Sini kamu. Sini kamu. Oke, okay, nice. Oh, mantap. Mati juga dia. Oke, nice. Keren. Jadi mobil yang kita buat itu guys, selain bisa ngancurin pertahanan, bisa buat ngelindungin kita ya. Jadi mobilnya kita suruh jalan, kita di belakang sambil ngintai musuh, sambil nembakin musuh, itu bisa guys. Dan kita coba trapnya, untuk trap jamnya ya, untuk ini air farmnya ini untuk mentalin musuh. Ini musuhnya nggak ada lagi guys. Coba kita coba pada diri sendiri ya, bisa nggak ya? Kita pasang mana ya? Oh salah posisinya. Posisi salah. Di mana ya? Oh ini nih.
coba kita nih, apakah berarti juga buat kita bisa mentalin kita gitu? Oh, nggak bisa guys, ternyata cuma buat musuh guys ya. Cuman buat musuh guys, coba peradakin. Oh iya benar, cuma buat musuh guys. Namanya juga trap ya guys ya, ya buat musuh lah. Oh my god, itu dia. Oh, kita tinggal buy one. Oh, itu dia. Oke, kita bikin tameng dulu. Dan ini warna orange ya, level 5. Ini nice banget. Ini tebel banget. Nah, saatnya kita hit dia sekarang. Mana dia? Oh, dia di sini. Mendekat dia. Oh, ganti cerita. Oke. Kita hajar pakai mobil. Tubur! Jelong-jelong! Tubur! Oke, kena damage dia, kena damage lagi dia. Oke, sini kamu. Oke, nice, pecah pala. Wow. Wow. War Mobile is cool, man. So, sampai jumpa lagi next video. Salam and